minum susu yang banyak ya nak, biar cepet gede. Nanti kalau udah besar jadi atlet kayak ayahnya, tapi harus lebih jago. Waduh, uangku tinggal dikit, cukup buat beli Pampers aja. Apa tak kerja aja ya hari ini ya? Hari ini aku kerja, gak apa-apa lah. Loh, gak apa-apa ta mas, gak capek ta mas. Kan semalam gak tidur mas, nungguin anaknya. Enggak kok, daripada aku di rumah gak ngapa-ngapain. Tapi aku belum bisa buat sarapan mas. Udah nanti aku beli aja, gak apa-apa. Ya udah wes kalau gitu. Yaudah, tak siap-siap dulu ya. Aku tahu kenapa Mas Haimin maksain kerja. Pasti Mas Haimin gak punya pegangan uang. Kasian aku lihat Mas Haimin. Aiwon mon, ban mon, maiwon, matiun mon, naimon, matiun mon. Mon, bayat ton mon. Loh, nah itu tuh Bin. Weh itu Bin. Loh, nak tak Bin. Kemarin kamu kemana? Tak tungguin, gak ada, gak datang-datang. Anu, Lek. Mula suinya, Lek. Mentar, Lek. Sepurani, Lek, yo. Kamu Bin yang gak bilang Bin tuh Bin. Ya pemane le Surabaya be pandaan. Apa itu? Ya pemane keadaan le. Oh alasan aja kamu Bin. Dah alasan aku le. Siapa yang alasan? Ya udah wes aku mau ke Butesi. No. Dah bahaya tanam Butesi. Enggak bahaya Bin lihat. Ayo ikut kamu. Ah. Cek jeli awak dia belajar nakal on nenek bapang wah wepan budak lo kono wele agi. Ya udah Pin nak tinggal dulu ya. Ya le tati le. Paling nak Butesi tuku kopi siji. Delok Butesi suwe. Oh saya soto. Mana Kribo ini kok lama banget. Kribo, ayo Kribo. Loh, ada Pak Balmon. Mau kemana itu? Kribo ini lama banget, kayak cewek aja. Make up lah kamu Kribo. Ayo cepet Kribo. Eh Pak Soleh, mau kemana Pak? Ini Vi, mau ke rumah Haimin, katanya istrinya lahiran. Iya Pak, anaknya cowok, lahirannya normal, gak operasi Pak. Alhamdulillah Vi. Eh, kamu mau kemana? Anu Pak, mau ke Butesi Pak, cari makan. Kamu itu sering ke situ, niat makan apa niat lihat Butesi? Loh, ngawur Pak Soleh ini, ya mau makan lah Pak. Aduh, alasan. Ya udah sana pergi. Ya, Pak. Aku pura-pura sakit perut aja biar aku enggak diajak tiduran di sini. Duh, lama Kribo. Kribo. Loh, ditungguin malah tidur. Kribo. Ayo, ditungguin mana tidur. Bapak ini on ngawur on. Pak, enggak ikutnya, Pak. Sakit perut aku, Pak. Aduh. Ayo keburu siang, Kribo. Bapak mau kerja. Waduh, Bapak sendirian aja, Pak. Sakit perut, Pak. Sumpah ini sakit, Pak. Sakit perut? Iya, Pak. Tak panggilin dokter ya, biar disuntik. Waduh, Kribo kan takut suntik, Pak. Ngapain suntik? Enggak. Ya udah, pilih aja. Mau ikut apa disuntik? Waduh, enggak ada pilihan lain, Pak. Enggak ada, itu aja. Aduh, ikut apa disuntik ya? Ya mending ikut aja, Pak, daripada disuntik. Yaudah, ayo. Alasan kamu ini. Ayo, Pak. Ngawur, Pak Balmun. Aku kan kesana mau makan. Masa dikira cuma lihat Butesi aja? Tapi, ada juga sih. Hari gini enaknya main kemana ya? Waduh, capek, Un, tadi sekolah, Un. Saatnya main ini. Wuhuy! Ayo, Un. Ayo, Un. Lu tau hal aku, tapi terus dah ono, orang tiba ya hari kurek. Lu itu teka alas dah, lama udah gak kelihatan anak itu, tak kira udah gak ada. Hei, seng mau seng, kini kon. Apa teka alas? Nanti ayo onceng, dah tau ketok seng, jarak gue dah ono onceng. Lu ngapain kamu tanya-tanya aku, kangen aku kamu? Dah lapo kangen onceng, dah no gaya ini seng. Lah barusan kamu tanya aku kemana aja ya berarti kamu kangen aku. Mana ngakon ku canggeme. Eh, Mas Haimin lahiran nun. Loh, anu, bayin di lahiran. Loh, berarti Mas Haimin punya anak ya? Kan denger ya, seru lahirannya dia anak sing moseng. Ya biasa aja kamu itu Pin, gak usah gendeng-gendengan. Eh, iki aku katiro nambik Dawi, melu akun. Enggak wes, aku tak nanti aja sama cacakku ke rumahnya Mas Haimin. Soalnya aku mau main ke rumahnya temanku yang anaknya Sultan. Ayo wes, seng melu seng. Enggak wes, sekarang itu aku itu temenannya sama orang-orang kayak doang. Gua ya tonceng, mangan juga kecap rupu, ayo matuwek.
Ya udah wes aku tak main FF sama teman-temanku. Kamu kesana aku sama Dowi. Ya wes kono kono awas kono butuhin nang aku. Tadi itu onda si kono kono kono. Ya udah wes aku mau pergi. Sekarang kita bermainnya tidak selevel lagi. Kono. Tanda anjen musuh gaya to sombong lagi. Dowi kini nanti paling itu ruar ibu. Ayo dorong. Waduh Pak, kok bisa mogok sepedanya Pak? Ya enggak tahu Bapak, kalau tahu ya enggak bakalan pakai sepeda ini. Waduh Pak, padahal masih jauh loh ini Pak. Bilang apa kamu? Nyocot kamu ini Dimo. Iya Pak. Aduh ngapain aku tahu. Ya caparong aku. Bilang apa kamu? Enggak, ayo. Ayo dorong. Ayo. Balmon. Wih, cegera abis mandi rek. Mas Haimin, vitaminku habis Mas, tolong beliin ke Bu Budi Mas. Oh iya, habis tak beliin ya? Yaudah, tak beliin dulu ya. Kok berat ya? Oh, pantesan berat. Ayo dorong. Ayo Pak, masih jauh tak ini Pak. Capek aku Pak. Itu loh deket itu, gerbangnya hitam. Waduh, itu loh. Capek aku Pak. Bukan capek kamu ini, emang gak niat ikut. Oh, sotoy kamu Pak. Ayo Pak. Udah, ayo. Ayo Pak. Pancene wong pengangguran durung ono penghasilan isu turu sore ngopi pengine dolan. Wih, mantepun suara kon. Tapi aku jadi pengangguran gini enaknya ngapain ya? Masa aku ikut Indonesian Idol? Oh, enggak. Ngapain ya? Oh, ke rumah Pak RT aja wis main. 1.190.000.1.992.000. Waduh, berapa tadi ya? Caca ini loh, ada aja. Toh malah disuruh ngitung beras. Ya, protes Gigo. Tradisi keluarga kita tuh kayak gitu. Kalau masak nasi, udah. Nggak usah protes Gigo. Ini apa nih, laki-laki ke perempuan? Bencong kayak ini. Kok sekarang namanya nyambe kau ya? Nyambe, mana kau? Eh, bawa. Aku Pak. Iya. Aduh Pak, malas aku lihat Haimin Pak. Udah ayo. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Aduh kok ganteng anaknya siapa sih? Waalaikumsalam, silakan masuk Pak. Iya ada Indi. Ayo Bu. Yang tegas. Lemes kamu kayak cewek. Ayo Pak, jangan gitu Pak. Assalamualaikum. Maaf Pak. Waalaikumsalam. Oh, ayo. Ayo. Lucu anaknya Kribo. Ganteng kayak bapaknya. Lah, sama dari mana Pak? Orang beda Pak. Lihat itu loh, hidungnya mancung kayak ayahnya Haimin. Lah Kribo ini juga mancung loh Pak. Kamu itu mancung gara-gara banyak bohong. Kayak Pinocchio, kalau bohong, mancung panjang. Ya beda, Pak. Masa disamain sama Pinocchio? Pak Soleh, maaf ya, Pak. Nggak ada apa-apa, Pak. Belum sempat beli, Pak. Soalnya kata dokternya lahirnya tanggal 28 Agustus. Ternyata Juli udah lahir. Maaf ya, Pak. Belum sempat beli apa-apa. Nggak apa-apa, Dindi. Yang penting ibu dan bayinya sehat. Iya, Pak Soleh. Alhamdulillah. Dindi. Mana Haimin kok gak ada? Tadi tak suruh beli vitamin Mas ke bidan. Bersyukur kamu Dindi punya suami sabar kayak Haimin. Dari tadi Balmon terus muji-muji Haimin terus. Loh Pak, kenapa ngeliatin gitu? Itu lo kasih cepet. Loh, gak disuruh tadi Pak. Udah cepet ini Dindi. Mau dibawa pulang Pak. Makasih ya Pak Soleh, repot-repot aja Pak Soleh ini. Enggak Dindi, gak repot kok. Maaf ya Dendi, hadiahnya gak seberapa. Iya Dendi, belum gajian tanggal tua. Ibu. Bapak main kesini aja lo udah seneng Pak, Pak. Ya udah Dendi, balik dulu aja ya. Loh, gak nungguin Mas Haimin tak Pak? Gak usah Dendi istirahat aja ya. Nungguin tak Bu? Loh, gak usah Pak, kasihan Dendi lo mau istirahat, kasihan anaknya itu. Ya udah nitip salam aja buat Mas Haimin ya. Iya Pak, nanti tak salamin ya. Yaudah pulang dulu ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanti sawan Pak dan Bapak, ayo Pak. Kenapa muka kau melas benar kayak gini? Lapar gak kau? Oh, bentar-bentar nanti belikan kau makan ya. Hah? 155.000. Woi,
Apa, Cak? Belikan tuh nyampe makanan nih. Lapar kayaknya. Tuh, lapar deh. Lah terus ini berasnya gimana, Cak? Udah urusan aku tuh. Tadi kau ngitung gak benar tuh. Kau belikan. Ya. Waduh, lawaknya gimana, Cak? Di tuh, deket sempak Caca. Ada yang kargo di selipan tuh lemari. Ambil ya. Cepat. Waduh, kau nih. Ditaruh situ. Cepat. Kucing lapar nih, nyampe nih. Lapar kan, Be? Tuh, Toha. Toha. Cacakmu di rumah kah? Iya, di dalam mainin kucing. Kamu mau ke mana ini? Itu disuruh beli makannya kucing aku. Kamu mau aja disuruh-suruh. Iya ya, padahal lu aku pengin main app seterusnya. Ya udah wes aku mau ke Pak RT dulu ya. Iya ya. Emang kurang ajar Udin tuh ya. Bilang kemarin sapinya salto. Salto aku pikir satu kayak gimana? Sapi i yang salto. Ya Allah, salto kesumur lagi. Menganeh-aneh ya wargaku nih. Aku bingung kemarin mikirnya kayak gimana sapi salto. Udin, Udin. Assalamualaikum. T. RT. Waalaikumsalam. Ini pasti Haimin nih. Oh, biasaan budak ini. T. RT. Waalaikumsalam. Oh, kau Nivia. Aku kira Haimin tadi. Nggak, kau nggak Haimin. Sama ya. Coba kalau nyari orang tuh pelan-pelan. Assalamualaikum. Kan enak kayak gitu. Iya, ya, Teh. Maaf, Teh. Ngapain kau kesini? Minta surat pengantar nikah kau? Nikah, nikah. Masih pengangguran gini mau nikah. Aku kesini ya. Cuma pengen main, Teh, RT. Oh, kau nih ganggu orang lagi istirahat ya, kau nih. Yaudah, ayo masuk. Evi, terus kegiatan kau setiap hari yang ngapain ya? Ya makan, tidur. Main, ya main game deh. Wih, enak benar hidup kau ya. Nih ya, aku bilangin ya, kalau bisa tuh jangan selalu ngandelin orang tua. Selagi masih jaya ya los deh. Wih, oh Excel pintu berkarat sama ya kau nih kayak Toha ya, susah benar dibilangin. Ya terserah teh. Eh teh, kosongan gini tuh teh, nggak ada jajan, nggak ada rokok, cuman minum ini tuh teh. Eh, nggak ada. Ini mah aku rencana mau olahraga aku. Olahraga apa teh? Biasa, olahraga malam. Cilik teh. Mau deh, mana deh? Di belakang tuh, si Atong tuh knalpotnya kamu masuk itu. Ya kamu mana? Aja deh, mending sama Bu Tesi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Haimin. Barusan Mas Kribo dari sini, Mas, sama Pak Soleh. Loh iya, ta? Iya. Tumben Kribo mau kesini. Paling ya dipaksa, Mas, sama Pak Soleh, Mas. Iya, paling ya. Oh iya, enggak nangis kita lihat Kribo. Enggak, Mas. Untung anaknya tidur, Mas. Oh iya, Mas. Ini anaknya dikasih nama siapa ya, Mas? Oh iya, dikasih nama siapa ya? Aku lo nanya, malah nanya balik. Mas Haimin ini gimana? Yaudah, nanti malam aja mikir bareng ya. Yaudah, aku tak istirahat dulu ya. Capek aku. Iya, wis Mas Haimin istirahat habis kerja. Biar aku yang jaga anaknya. Iya, gantian nanti ya. Iya. Waduh, capek aku. Lampor. Lucu ya bu anaknya Haimin ya bu. Mesti aja pak masih bayi pak ya lucu. Kribo dulu kan lucu juga pak pas bayi. Sumpah beda bu. Kalau bayi biasanya imut-imut lah kalau kamu amit-amit. Ngawur bapak ini kan. Ngomongnya kayak bukan anak sendiri bapak ini ngawur. Hei bu. Kamu nikah sana lo, bapak pengen punya cucu. Lo, nikah sama kucing apa? Kalau mau nikah coba ya, nunggu mapan Pak Kribo, Pak. Kamu kerja sana. Eh, Bu, cewek zaman sekarang gak mau sama cowok yang pengangguran. Makanya kamu cari kerja sana. Salah terus aku di mata bapak kuan. Ya emang kamu salah. Gak ada benernya. Ya udah, bapak mau kerja dulu. Iya, berangkat sana pak. Capek bapak liat muka kamu seharian. Iya, cari uang buat anaknya. Enakan punya bapak abdi negara kan. Anaknya main game, tidur, bangun, tidur, tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi, bangun, tidur lagi, bapaknya kerja. Ya ampun, sampai lupa kalau besok Mas Haimin ulang tahun. Waduh, aku gak bisa keluar buat beli kue. Aku tak minta tolong Pak RT atau Raffi aja wis buat bantu surpresin. Nak, besok ayah kamu tambah tua umurnya. Tapi Mas Haimin besok disurpresin apa ya? Apa kata besok, wes? Eh, jangan bercanda aja, Teh. Kok duluan bercanda tadi? Gak ada kerjaan tadi. Biar gak nganggur gini aku, Teh. Entar. Kerjaan.
baru ingat aku, kerjaan ada. Apa teh? Tapi tukang sapu dia. Sapu gajinya kecil deh. Eh jangan salah, ini gajinya tuh kayak apa setara yang anak muda sekarang tuh umur. UMR. Susah amat UMR tuh, besar gajinya. Sehari kalau nggak salah 5 juta loh. Wih, besar tuh. Mau nggak? Mau deh. Yakin mau? Yakin deh. Nyapu kandang singa. Bukannya cari uang malah mati.